tanggal lahir Fira, Ibu. Ibu tanggal lahir. Oh, dibeli apa tuh? Tanggal 14. Insyaallah. 2019 kamu? Eh, 2020 ya? 2020 ya? Kalau campak semuanya 20 ya? Boleh, ada rapat kalian, Mas. Bilang kalian itu kok buat kalian. Ada rapat. Bentar ya. Udah. Alhamdulillah ya. Enggak apa-apa nangis juga enggak apa-apa ya. Assalamualaikum ibu guru semua. Udah berapa orang balita yang baru 30 dok yang ditimbang? Baru 30 yang ditimbang. Berapa usia berapa ini? Andrian. Kemudian yang usia ini? Usia 6 bulan. Lepasin dulu pas. Tunggu berapa bulan jadinya? Oh, 1 tahun lagi. Ya, apa-apa ya. Jadi ibu-ibu tujuan imunisasi Bian ini adalah supaya nanti anak-anak kecil-kecil yang ini jadi generasi yang hebat. Karena nanti sebagai apa imunisator supaya gimana di dalam tubuh anak-anak ini daya tahan tubuhnya jadi meningkat. Makanya perlu di Pak Komandan bisa dijelaskan kegiatan yang monitoring kegiatan Bian ini sejauh mana, Pak? Untuk monitoring kegiatan ini, kita selalu melihat dari titik-titik yang ditentukan. Masing-masing kan punya titik pesandu, jadi kita pantau dari masing-masing titik tersebut. Jadi, supaya masyarakat dapat tahu informasi, tahu ada kegiatan pesandu. Bian ini apa, Pak? Seperti tujuannya, Pak? Bian ini. Untuk Bian tujuannya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat terutama anak-anak yang masih usia 1 tahun sampai 5 tahun. Balita. Sejauh ini Pak Babinsa sangat mendukung, Pak. Terus lalu monitoring gitu. Saya sebagai Babinsa selalu monitor ke wilayah binaan, termasuk ini mitra kita dari pihak kesehatan. Saya mendukung untuk melaksanakan kegiatan ini biar masyarakat dapat mendapatkan kesehatan yang lebih baik. Apa untuk himbauan atau pesannya, Pak, buat masyarakat? Untuk masyarakat, ya, agar anak-anak yang masih kecil sebaliknya agar dibawa ke tempat pesan untuk mendapatkan imunisasi atau masuk ke
Selamat siang dengan Bapak siapa, Pak? Pak Warsi. Pak Warsi sebagai apa, Pak? Sebagai Kadus Blok 2. Oh, Kadus. Pak Kadus, bisa dijelaskan sejauh ini, Pak, apakah kegiatan BIAN ini berjalan dengan baik apa gimana, Pak? Alhamdulillah, sampai sekarang kegiatan ini sangat baik dan berjalan lancar untuk menstabilitas kesehatan anak-anak juga. Biar anak-anak ini kesehatannya terpantau dan terkendali setiap bulan. Dan antusias dari masyarakat, alhamdulillah, hasilnya sangat baik untuk kesehatan masyarakat kami. Terima kasih, Pak. Selamat siang dengan Bapak Dokter siapa, Pak? Dokter Topan Wibisana dari Puskesmas Kedaton. Pak Dokter, bisa dijelaskan untuk kegiatan BIAN ini, Pak? Sejauh mana, Pak? Sebenarnya BIAN itu sendiri adalah Bulan Imunisasi Anak Nasional. Nah, program pemerintah ini harus dijalankan karena apa? Karena untuk menekan daripada bagaimana angka kesehatan anak-anak yang ada di Indonesia, supaya capaian target anak yang dari umur 9 bulan sampai 5 tahun itu, capaian kesehatan anaknya bisa berjalan dengan baik. Dan pada prinsipnya program BIAN ini adalah untuk bagaimana meningkatkan kesehatan daripada anak-anak yang ada di Indonesia ini, khususnya daerah Bungko ini, agar capaian atau indeks kesehatan anak-anak di antara umur 5 bulan sampai 9 bulan sampai 5 tahun ini bisa meningkat tingkat kesehatannya. Dan yang perlu diketahui lagi, program BIAN ini adalah program pemerintah yang bertujuan untuk supaya bagaimana menekan daripada apa, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kurangnya imunisasi yang ada di Indonesia. Jadi seperti halnya vaksinasi BCG itu kan harus diberikan karena sifatnya adalah imunisasi dasar. Nah, makanya oleh sebab itu yang terbaik untuk pemberian imunisasi BIAN ini harus ada dan tepat sasaran. Tepat sasaran dalam artian harus dicanangkan, harus dilaksanakan sesuai target waktu. Tapi tadi cukup antusias, Pak. Iya, cukup antusias. Jadi targetnya berapa, Pak? Targetnya kita itu mencapai untuk Puskesmas Kedaton sendiri itu target yang dicanangkan mencapai 1 kecamatan 5 ribu. Iya, untuk satu kecamatan itu sekitar 5 ribu. Khusus kecamatan Kepetakan, Pak Tim, ya? Saya yang di sini sudah. Hei, Sati.
Selama 30 ada kendala nggak? Ada dok. Ada ya? Alhamdulillah. Acara-acara semua ini. Kunjungan pagi ini udah sampai 30. Jangan lihat ya. Assalamualaikum bro.